Tidak ada Batman, tidak ada Superman. Yang ada adalah orang yang muttaqin, orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan Ramadan inilah sarana yang paling cepat, paling ringkas, paling dahsyat untuk menjadi ahli takwa. Ramadan harus berubah, beda dari hari-hari yang lain. Siapapun yang sama saja bulan ini dengan bulan yang lain, berarti dia meremehkan karunia Allah bulan Ramadan ini. Ramadan adalah waktu spesial, harinya hari spesial, jamnya jam spesial, detik demi detiknya juga spesial. Harus diisi dengan yang spesial, pikiran terbaik, perkataan terbaik, sikap terbaik, dan terutama hati yang terbaik. Detik demi detiknya harus yang terbaik. Dan ingat bahwa yang paling penting, man soma Ramadan imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Ayo sahabatku sekalian, carilah hanya ridho Allah saja. Karena Allah lah pemilik, penentu, penguasa segala-galanya. Selamat menikmati bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.